Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titi Gallery Channel, kanal berbagi tutorial. Kali ini kita akan masak ya. Kita akan masak suijiao dengan isian ayam dan kubis ya. Kalau di sini orang-orang sering menyebutnya dengan pangsit. Pangsit isi ayam. Kemarin kita sudah membuat kulitnya. Ini bumbu yang kita gunakan, merica bubuk, kemudian garam secukupnya, dan juga magic lezat ya, bisa menggunakan micin atau teman-teman juga bisa menyekip kalau tidak suka menggunakan penyedap. Ini bumbu yang kita tumbuk, jahe 2 ruas jari, ada bawang putih 2 siung ya. Kita juga memakai tepung kanji ya untuk lebih mengentalkan adonan kita. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya. Kita sediakan wadah yang cukup besar maksudnya. Kemudian kubis kita uleni sampai mengeluarkan air. Kubis sudah berair ya. Ini kita peras, kita ambil. Tidak perlu dicuci ya, karena tadi sebelum diremes sudah kita cuci. Seperti ini. Masukkan kubisnya yang sudah kita peras tadi. Daun bawang. Kemudian ayamnya ya. Bumbu. Bumbu yang kita geprek tadi. 3 sendok makan minyak wijen ya. Juga kecap asin 2 sendok makan saja. Kanji masak atau dari Paifen, menggunakan tangan kita uleni ya, kita pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Oke, sudah seperti ini, kita mulai membungkus. Kita basahi dengan air bagian pinggir-pinggirnya agar pangsit kita melekat dengan sempurna dan tidak bocor ya teman-teman. Kita ambil secukupnya seperti ini, kemudian kita tangkupkan. Ini adalah model klasik yang teman-teman bisa seperti ini, tapi kalau teman-teman bisa model-model lainnya itu lebih bagus. Pangsit kita akan lebih bervariasi. Oke, boten digodok nih teman-teman. Kita dibuat kayak sumeh gitu ya teman-teman. Sumehnya itu isinya ada daun bawang, kubis, kubis dan tepung kanji. Daging ayam. Yummy. Nanti jebrotnya terus. Dan si kurus yang membuat bungkus-bungkus. Si tak kurus iki, sing ngemu tau lu. Berdua Rene melambaikan tangan senyum, gula inggris pas. Karena adonan terlalu banyak, saya dibantu oleh adik saya dan keponakan saya yang cantik-cantik semua. Selesai kita bungkus ya, kira-kira hasilnya seperti ini, juga seperti ini, seperti ini, sesuai kreasi teman-teman semua. Air kita didihkan, kemudian masukkan pangsit kita. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai pangsit terapung ya. Sudah terapung ya, kita masukkan air es. Kemudian kita tunggu sampai terapung lagi agar pangsit kita lebih kenyal. Sudah terapung ya, kita angkat. Untuk cocolan, saya menggunakan kecap asin, kemudian cacahan bawang putih, juga daun bawang ya. Alhamdulillah, pangsit kita atau sui jiao kita sudah jadi. Kalau suka dengan tutorial ini, silakan klik like. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silakan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Bu Tan, aku nih.